Melihat bahawa ucapan Yang Amat Berhormat Presiden kali ini adalah untuk kita terus jalan terus ke hadapan dan supaya kita terus mengukuhkan SAF dan juga jentera perpaduan di akar umbi untuk kita menggalas tanggungjawab dan juga cabaran yang saya kira cukup besar di hadapan, dan kita tidak ada punya pilihan selain daripada untuk menang pilihan raya pada yang akan datang ini. Dan saya kira bahawa secara tidak langsung tadi Yang Amat Berhormat Presiden telah pun bagi tahu bahawa memang ini adalah masanya untuk kita bekerja terus dan terus jalan ke hadapan, dan kita dah tak ada masa dan inilah masanya. PRU dan juga cabaran-cabaran yang mendepani yang ada untuk UMNO khususnya. Cabaran cukup besar dan cukup getir, dan kita tidak boleh ada tidak ada pilihan selain daripada bersatu, bersama dan juga membuat yang terbaik untuk rakyat, membela rakyat dan bekerja khususnya untuk menangi pilihan raya.